Taran ke bahagian far post. Raimov dicari tapi melepasinya juga. Akan ada peluang kedua dan terjahat dari Sumareh ini akan membuatkan pengada perlu untuk bertindak. Nah, ini akan memberikan bahaya. Hancur, tiada kad kuning kedua yang diberikan kepada Sumareh. Ya, bagi saya ini adalah satu tackle daripada belakang yang tidak patut dilakukan oleh Sumareh, dan juga tinggi dan juga bahaya menggunakan dua kaki, terjahan dua kaki ini. Dan bagi saya, beliau bernasib baik untuk tidak dikenakan kad merah. Wow. Iaitu dua kad kuning. Wow. Tapi apa yang diberikan adalah satu lagi peluang untuk Tajikistan menghantar satu lagi bola berbahaya. Satu percubaan terus yang ditanduk keluar. Dan itu merupakan aksi.